Marka, apa itu namanya? Polis lain. Oke. Ya. Kebetulan ada supirnya itu. Apa? Eh, buat. Ini Bani jangan nginjek. Ini itu masih dipelihara. Ya. Cukup ya. Kita ini ya 10 menit eksplorasi terus kita jalan. Jadi teman-teman pengendara melewati jalan berwarna ini memerlukan waktu 2,5 jam. Nanti. Gue lupa bawa minyak api banyak di pinggir jalan itu. Ini mana? Serebu. Serebu. Iya betul. Mana berarti? Apa sih namanya Taman Kecewa Bangsa ya? Ya, izin untuk undangan 17 Agustus bagi warga Kalimantan. Undangan 17 Agustus insya Allah sudah beredar ya. Ya sebetulnya kita di Pemprov dan Pemda hanya memberikan dukungan saja. Panitia pusatnya adalah dari Setnek. Foto ke sana. Pak jumlah undangannya 1.500 jadi 5.000 itu sebetulnya. Itu dari sana semua, bukan dari kita. Berapa? Ya, berapa undangan untuk di Kaltim? Kaltim undangannya ada 400 pagi, 400 sore nanti ya, untuk tokoh-tokoh masyarakat ya. Sisanya undangan dari Jakarta semua. Tapi sementara itu Pak Presiden saking sayangnya kepada Kaltim, beliau menginginkan masyarakat ikut. Nah, perusahaan dari perintah nih. Kemungkinan kita akan menggerakkan masyarakat tapi sebagai bukan apa sebagai penonton. Di ya. Mana lo? Di IKN juga. Di IKN nanti mungkin di Grand Ceremony. Nah, Grand Ceremony posisinya kita taruh di sana 5.000 orang, 3.000 atau 5.000 orang ya. Nanti sedang kita konsolidasikan hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa menggerakkan dan tentunya kita minta arahan dari protokol di sana sebagai penyelenggara di mana titiknya nanti. Kami akan siapkan kendaraannya dan juga akomodasi. Maksudnya makan minumnya nanti. Artinya 5.000 ya. Orang ini dibolehkan Pak? Ini antara 3.000, saya tidak bisa mengatakan 5.000, antara 3.000 sampai 5.000 lah nanti ya. Berapa jumlah pastinya, tentunya akan di-screening oleh panitia. Warga mana aja ini Pak? Ya, yang terdekat ya dari PPU. Ya PPU, Samarinda, Balikpapan. Mungkin aja, cuma ya karena ini kan membutuhkan pergerakan ya. Ya. Sementara kita juga tahu, transportasi kan terbatas. Jadi biar tidak terlalu memberatkan, Pak panitia tidak mau memberatkan kita. Tetapi satu sisi kita ingin berpartisipasi. Kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada momen ini nih, ya. Tapi sekali lagi kita sangat-sangat memahami keterbatasan. Karena nama juga baru mulai, ya kan, proses pembangunan. Insya Allah nanti kalau semua jalan selesai, jalan tol sudah selesai dan semua selesai, insya Allah silahkan berbondong-bondong ke IKN. Tapi sekarang kan masih proses pembangunan. Mohon dipahami itu. Bukan tidak ingin, sangat ingin, cuma kami tidak mau membuat masyarakat kita juga terbebani. Nanti dikirim pulangnya susah, karena kan transportasi terbatas. Itu saja. Wah, kita sarankan bagi yang tidak sempat datang ke IKN, bisa nonton di televisi, bisa nonton di media-media yang ada. Gitu. Ya, cukup ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.